semuanya. Jangan lupa dukung terus kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk terus follow akun Instagram kami dan Facebook fanpage kami yang berada di bawah sini. Terima kasih buat kalian semua. Salam Kabawax. Yak. Minum tahan ya, di gelas aku asyate tau toh. Metu belum pulang je, gelas dong di dalam. Lu ini tiap hari tidur di luar, sebenarnya lu tinggal embet di kos ah. Kok memangnya metu su ada di kos, lu metu? Sudah stasioner makan embet aja lu. Iya, kalau ada baru pergi. Kalau bu, weh, duduk apa ya dulu tuh? Kenapa embet kedudukan? Apakah embet kedudukan pengaruhi lu pendirian? Mulai julus langsung puit senaris ya. Ma ini apa? Bilang berpar lu ada kena pukul par harus diserah lah. Untung tuh beta ada duduk di atas motor jadi pergerakan sudah terlalu lincah. Oh, kan beta tahu lu main kaki agak enak cuma lebih separ. Kata. Terus ke mana? Sudah mau damai? Sudah eh. Salah paham ah. Mam tuh su ganti rugi uang bawa ke rumah sakit dan kasih hot. Voucher nginep di hotel. Kalau begitu beja mungkin pukul dulu. Jangan cari hal, teman tua pun telapak tangan sebelah kiri itu lebar ke lapangan futsal. Baru mam tua juga dulu ikut perguruan loh. Perguruan apa? Bisa dia tahu pasti dia pun nama perguruan, tapi yang pasti dia pun lambang tuh orang pegang pacu. Santas kok mam tua pun pacu bermain lu ini dia parah men. Hei, bisa bilang, untung dia perempuan. Dia laki-laki juga tak akan ame dia nah. Beta ini hanya hargai perempuan saya. Eh, memang orang tua fisik bagus itu nah. Kalau lihat dia pun lengan itu ke anak lampara dong. Tahu dari mana orang tua anak lampara? Kalau dia lengan kanan lu lihat ada tato kombong satu besar-besar. Mungkin sudah lama kok itu kombong sekembung ke kumbang. No. Bersuk kembang-kembang. Orang tua pun kerja tiap hari. Pagi-pagi itu push up, resto dan kasih bersih sumur lah. Pada ini apa? Lu minum ya Bepi ke kiosko ini? Beli ame mie dulu, lapar. Mie tua di? Kalau uju bawaan tanya beb mie tua nih, jaga beb pun HP. Pasti mie tua ada nomor sini ya. Mau ke mana? Siap. Lu sendiri pangkalan datang di sini. Sepi. Lu sebu. Bilang baru-baru Swissra tapa lu di pangkalan lah. Ini gara-gara lu tipu tak salah orang. Sonde beta pikir itu satu sonde kestau, sial satu itu beta larang dia jangan kestau susi, dia pikir kestau. Oh mam tua pun taruh beta di pangkalan ini. Nah. Beta baru mau satu kata mam tua pun kaki tangan di depan kepala. Nope. Itu waktu ada sapa-sapa di pangkalan? Beta sendiri sah. Untung juga penumpang sepi. Umur-umur beta beda pukul dari perempuan yang muka kayak bapak-bapak. Biar perempuan kalau dia main hakim sendiri begitu pukul dia balas, tolusan balas. Nah. Bosan eh. Beta ini hargai perempuan nah. Beson bisa pukul perempuan. Mau benci dalam hati sah. Beson tega. Lu kenapa sen lapor polisi sah? Kotong hidup buat tetangga begini. Kotong lapor polisi. Nanti besok-besok kotong hidup susah juga. Kotong ding kotong yang batolong. Harusnya dia sadar itu sebelum dia pukul lu. Nah lu yang tu masalah tuh. Dia yang mampu baru-baru bicara lu tuh suaman. Oh itu. Waktu dia kejar beta tuh. Kotong lari-lari sampai di lampu merah sana. Karena su capek, beta berhenti, beta kasih kembali tuang semua. Jadi mam tua datang hanya subit beta di telinga sa. Jadi esit su beres. Subit di telinga su beres. Su beres. Tahu begitu beta lapor polisi sa. Kau tempat tetangga, sun boleh begitu. Mam tua barang besar begitu, bisa sun dapat lu. Maksudnya lu lari sun bisa lebih kencang dong. Woi, mam tua itu juga atlet nah. Mam tua ini super guruan atlet anak lampara atau mam tua ini. Ya aku tunggu pi ojek saya. Bisa. Bebet tetep di sisi terus nih. No. Ini juru mam tua pi tapa di sebelah keben. Bentar baru. Lu motor di pangkalan baru bebet tapi. Terpaksa pakaran dekat.
pegang lu kuat. Mama! 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 Nope. Ya, kau ke mana? Mama lu pergi ke siapa mana ini apa dong? Sabun cuci dong. Mana? Beli berapa bungkus? Beli sekilo. Di pamang sana biar berapa hari ya piring. Piring plastik kok kaca? Piring rotan. Oh, piring rotan. Di sana sudah. Kau belum mencoba anas di dalam situ. Aku udah mati ya. Biar anas. Lebih cepat ya. Oh, bungkus. Paman. Ih. Paman segitu mau bilang. Kak, ini kios tutup kok? Ada buka tuh. Tutup nih mah. Aku sulit tutup jutanya lah. Kira-kira paman kemana ya, Kak? Oh, ada di pasar kayaknya. Buat apa di pasar? Tembak burung. Hei, bukannya tembak burung di hutan? Ya, awalnya di hutan hanya burung dong besok usir pindah di pasar tuh. Jadi paman udah ikut dong. Kak, kira-kira Kak tahu kok tempat yang jual sabun dong nih? Kios yang jual sabun nih? Yang masih buka dong nih, beta mau beli sabun nih. Soalnya beta baru tahu tempat di sini tuh mah. Ada paman di sebelah, hanya kayaknya ada tutup juga. Kok tempi cerita saat di rumah kok? Kak, beta mau beli sabun nih. Masuk, kok cerita cepat sah. Ha. Masuk kak. Duduk di sini saya. Mari ya. Duduk, ini biar Mito belum pulang tau aja bawa kunci. Iya kak. Supaya malam kita tidur di sini. Hey. Ada orang baru di sini kok? Iya kak, ada orang baru di sini kak. Oh, ada berlian. Kok di sini tinggal di mana? Ada, ada tinggal di Kak Nona dong. Iya, Kak Nona nama siapa? Kok beta jual Kak Nona? Tinggal di Kak Nona, bisa panggil Kak Nona. Iya, maksudnya dia pun nama siapa? Kak Nona nama siapa? Kak Rara. Siapa? Kak Rara. Oh, bagus tuh bab tua bilang ada fikir nona pun. Kak E, jangan nama, Kak mau. E. Jangan Kak E. Bagus tau kok. Jangan Kak. Nah, kira-kira kan sampai 20 tuh. Uang tutup mulut. Kak E. Tapi kau jangan kasih tau. Iya, 20. Kak E memang pakai beli sabun nih. Oh, nabi telpon bab tua. Pikir pasun ada bab tua pun nomor kok. Iya, Kak E. Nabi Arfo. Masih kisah kok nona yang ada kasih bedoh ya? Iya kak, tenang saya bisa kasih tau sama Kak Rara. Oh? Aduh. Tambah 20? Ada fee 6 sekali gitu. Tambah 20. Kak bisa mbak uang lah kak eh. Ya tapi semua tahu. Piam itu. Kok sampai kisah bab tua mau? Nah kak tunggu sini kok bisa ambil uang di pun Kak Rara ya. Aduh. Ada tambah 1, 40. Adik kak ya. Ini sudah bisa semua tahu. Kok sampai telpon bab tua mau? Nah kak tunggu sini kok bisa ambil uang ya. Ini sudah. Kok tuanya ada fee 40 ya. Kasun bisa diskon kok? Soalnya bisa. Untung lu berbaik kasih dengan harga 20, yang lain 40. Nah kak tunggu sini kak. Oh cepat. Aduh ini, anak di mana kok pengen pulang malah Tuhan ya. Orang mau cuci pakaian, mau cuci piring jus. Padahal depung ini seterlalu lama mati. Baik jus pulang momo. Tapi di mana kok? Pulang malah sampai harus ketar-putar lu di sana nih. Kaya tutup kak. Gimana sabun? Uang jatuh tadi. Aduh, ini memang betul-betul. Lu pindah mana kok? Uang jatuh nih. Jatuh di mana? Kalau kita jatuh di mana, siapa pilih kok ambil ya? Kok kita ramah selalu nih. Ini, pibeli baru tambah. Eh? Pibeli tambah ini, pegang bapak itu uang kok sampai jatuh, ramas begini. Eh? Apalagi, kok jalan sana sudah mah? Kakak Nono sudah mau beli dempe wangi lah. Oh, betul. Beli memang dempe wangi ya?
Cepat, eh, jangan lama-lama. Orang mau cuci kok mau bawa apa? Kasih budak lu sepulang, tapi cepat sudah lari. Ah, pulang. Oh, sudah. Bawa. Bawa, Kak. Ini, Kak. Hah? Masa 20, Kak? Tadi ada fi'i nama dua kali itu. 20, Kak. Tambah 20, 40. Okay. Semua 40 tadi. Ada salah dua kali tadi. Nah. Kasih, jangan kita no. Iya, Kak. Ini, oh iya, lu nama siapa lagi? Momo. Momo. Terus kalau Kak Nona nama siapa? Rara. Oh, tambah 20. Ada 26 gitu. Kak, disini ada uang, Kak. Besok mau tahu. Pikir besok ada waktu pun nomor, kok. Kak, telepon, mau. Telepon waktu wale, Kak. Minta maaf, Kak. Ini 20. Tambah 20. Tunggu kau pinjam uang, ya. Oh, pici pasti. Sampai lagi kita ke Nona. Tunggu, ya, Kak. Apa nih? Pak Esu. Uang kopi, uang gula, rokok, sudah ada. Aduh, ini biar harus tipu dia untuk pulsa listrik dari ini. Kasihan kau tempung pangkalan, su pindah datang di tatebuk sini. Memang ya, kau tong pangkalan baru-baru tu salah. Bab tua di atas tu datang bakalai di sini. Karena? Belum bosong pun pangkalan sepi juga gaya kau parkir motor bagi dua jalan. Sama kau bosong bayar pajak 50%. Sah. Makanya beta kes pindah datang sini. Oh, tapi kau tong juga memang parkir salah. Percuma kau tong parkir di tengah jalan baru ujung-ujung sampai pelaminan. Elu bagaya main kata-kata sama dapat pepuku cuma. Woi asli, woy. Lu dapat pukul kalau sakit tuh. Lu pun penumpang semua berak bawa kawan, bekincang. Beta ini sonde masalah, sonde datang ojek sini. Persetan dan penumpang yang beta permasalahkan tuh besok di kampus kok. Mata kuliah beberapa memang beta ketinggalan, nah. Besok bilang jangan kuliah, dulu foy kok kuliah, nah mampus kok. Lu sambil om begitu ah. Taga lu sonde lulus SMP, jadi lu iri dan kotor yang kuliah. Malu, cuma. Sama sa, kuliah-kuliah juga habis wisuda nanti cari kerja susah setengah mati, sama sa. Apa-apa toh, yang penting beta kuliah dulu. Itu orang tua di kampus sana cari uang setengah mati, kowe kuliah baru datang kota sini. Masuk keluar mall, traktir kawan makan di warung. Malu dengan tetangga. Diakui lu betul memang. Lu ini memang diakui betul. Lu ini kurang hanya di satu sa. Apa tuh? Dapat pukul cuma. Sedikit lebih sebalah lu. Apa? Lu kenapa son balas baru-baru? Besu bilang, perempuan ini mau benci dalam hati sampai son tega. Don't makhluk yang lemah lembut. Kotong kalau kasih keluar kata sedikit air mata tak tumpah. Nah itu yang biasa memang. Tapi dong kasih keluar lu pudara lu senepat. Diam-diam. Yang penting itu bisa memuaskan lu hati. Kena beta. Balade. Bebangun lari kok kemarin sampai lari sampai kas pulang uang dong. Malu cuma. Lu lebih malu. Nona uang jatuh lah. Ya Allah Momo Lu bikin kemarin kok itu uang jatuh lah. Ini pemilih. Pegang bapak ini uang kok jatuh. Eh? Cepat su, pelan-pelan sa. Bawa. Ada bawa nih, Kak. Nah, ini dulu beranak pintar. Kasih, Kak. Beta juga di sekolah, guru dong sering puji beta, bilang beta rajin. Oh, ya?
Memang, lihat lu ini pintar. Itu cukup kok, Kak? Pasu ini. Jangan kasih tau kok nona. Tenang, kalau saya kasih tau kok nona. Ini. Lain kali kalau mau jalan itu pengen uang baik-baik, nanti kau jatuh ke mana? Sudah, kok ini buat kakak, su. Tidak. Ini yang tadi beta panggil. Dapat pilih, makanya beta kasih kembali. Sudah, ini yang tadi beta panggil, Fi, nama itu. Hai, jadi omong apa ini? Kalau orang lain pasti dong sungguh kembali, betul. Makanya kalau pengen uang itu pengen bapak itu isi di saku kalau jalan ya. Masa? Gak jatuh uang nih. Ambil suka Ini. Sudah. Ini buat kak, sa. Ambil su. Aman, sa. Nanti karara lihat leh. Ambil su. Ini. Lu memang tak lalu betul-betul. Dari tak lu bikin jatuh uang nih ya. Untung ini, Om Benny bae. Nope. Mungkin baru datang ini, 2 hari bikin masalah di sini nih. Mungkin ada pung ini. Lu lihat Om Ben pembai dan lu nih Momo. Lu nih, asyik pulang su. Pulang. Angkat barang ke pulang su. Bi bapak sana. Ya karena baru datang di sini 2 hari bikin masalah sa lu nih. Pulang sini su. Malu kok tong sa. Untuk kok Om Ben tuh orang baik makanya ini. Pulang sini cepat su. Pulang sampai rumah. Kali isi uang bapak di saku kalau mau jalan. Lu lihat Om Ben pembai. Kasih Om Ben dalam deh. Ya, hati-hati. Kalau mau menyimpan barang, aku lebih apa sih, Ih. Son jadi isi pulsa listrik lah. Oh, kan saya tahu beta, lu memang main kaki ide ketika beta jatuh dia mendekat. Nah, terus kenapa? Kenapa lu gak improver sana di situ? Kat. Biar nanti otan tesnya sebenarnya dia harus ada. Sudah, sudah apa? Sudah, Pak. Eh, 20 sah. Tadi ada salah nak pergi ke Kelola pernah berdua kali itu. Hebat pun. 10, Pak. Uang di mana? Kasih ke sini dulu. Nah, di situ. Action! Keep roll! Cut! Ini bilang saat. Hei! Dengar kosong deh! Bapak ada rekam beta di kios. Bangun. Aku menunggumu. Datang sudah. Berondong tua.